Hi guys, assalamualaikum. So, welcome back to my YouTube channel. By the way, sekarang ni aku dekat Lotus. Nampak tu, eh situ, itu. Aku dekat Lotus sebenarnya sebab aku nak beli barang dekat Mr. DIY. And jap aku nak pergi yang dekat depan ni ada dia buat festival tau. Aku tak tahu festival apa yang tapi yang TikToker punya. Aku bukan yang minat sangat nak pergi jumpa tu, aku nak pergi beli makanan je sebenarnya. Tapi before tu aku nak masuk Mr. DIY dulu sebab aku ada nak beli barang. Sebab adalah aku kena beli juga benda tu. Sebabnya bilik aku dah macam berlipas. Tadi aku spray yang mana tempat yang aku rasa ada lipas tu aku spray saja. So aku tak so dia berbau lipas tau. So aku perlu cari pewangi yang boleh wangikan semula bilik aku tu. So before tu aku nak pergi Mr. DIY. Tadi aku sebut kan. Baru nak pergi yang festival ni, aku nak tengok makanan apa yang menarik untuk aku beli sebab aku dah lapar sebenarnya ni. And then kita review kat dalam kereta ni sekejap lagi, okay? So aku nak pergi Mr. DIY dulu and then baru aku nak beli kat beli makanan, okay? Jumpa kejap lagi. Jadi sekarang ni aku dekat rumah. Aku tak jadi nak review kat dalam kereta sebab lighting dekat rumah aku rasa lagi membantu daripada dalam kereta. And then aku rasa macam dekat rumah lagi better kot untuk aku nak makan daripada dalam kereta. Sebab dalam kereta aku pun dah semak. So aku tak nak lagi tambah semakkan dia lagi. So that's why aku nak makan dekat rumah. So aku dah belilah beberapa makanan. Antaranya adalah kotiau. Dia je kotiau kerang tapi dia buat kotiau udang. Aku pun tak tahu lah masalah dia. Dah lah tunggu udang ni 2 ekor pun setengah jam. Aku terpaksa tunggu. Aku dah round kat festival tu kurang 3 kali kot. Macam tak ada benda pun yang macam interesting nak beli tau. Aku pun macam tak apalah, tunggu je lah, redo je lah. Yang tu pun yang nampak macam menarik sikit. Walahat tak adalah menarik sangat. Yang tu macam okey lah, beli yang tu je lah. Daripada benda-benda lain tu aku macam apa nak beli ni. Tak apa. So jom kita review, okey. Tak ada review sangat. Sambil-sambil aku nak makan ni, aku nak unboxing apa ni? Barang apa yang aku beli kat Mr. DIY tadi, okey. So yeah. Okey, ni adalah kotiau udang. Masa aku nak beli tadi, udang habis. Lepas tu dia kata ada orang tengah beli. Maksudnya beli udang tu lah. Tapi setengah jam jugalah tunggu. RM10, okey. Tapi udang yang besar jugalah. Padahal udang ni dia beli dekat kedai depan tu je. Dia beli paket kecil tu adalah berapa ekor asalnya. Sebab aku tunggu lama kot. Tadi masa buat nampak macam interesting juga. Tapi bila nampak ni macam Tak apa, sekejap. Aku nak ambil kerapu. Okey. Kalau aku duduk, boleh lah. Nampak juga kan. Aku beli kotiau. Oh Allah. Kotiau. Ni kotiau udang RM10. Aku beli takoyaki daripada Mami Taco. Sebab ramai yang beli. So aku pun macam beli lah. Kedai sebelah-sebelah je. Sambil-sambil aku tunggu kotiau ni, aku belilah takoyaki dulu. Ni Mami Taco. Sebelah tu kedai Pak Ah. Pak Ah Rabbit. Alamak. Stand pun tak membantu. Sekejap nak. Okay, kita letak stand yang lain. Adalah gula. Tadi Mr. Potato. So aku beli air sama. Air lemon soda detox. Yang ni yang macam masam sikit. Yang lain kebanyakan bersusu. So letak dekat mana? Dekat sini. Okay, 3. Wow. Kita makan dulu, okay. Abaikan. Sedap kan takoyaki. Yang ini aku ambil mix spicy sauce. RM8.
Dekat sini. Nampak tak? Tak nampak. Oh, letak sini. Udang letak tepi dulu. Habuan les. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah. Tak sedap sangat. Adalah rasa. Aku bagilah kalau rate per 10 tu 6 kot. Tak apa, tak apa. Kita makan dulu. So ni takoyaki dia. Random je lah. Aku tak tahu apa benda. Sebab aku mix-mix kan. Sedap. Sama je. Tak ada lah macam-macam special pun. Rasa macam takoyaki yang tempat lain beli lah. So dekat Mr. DIY aku beli DIY Boing. Sebab aku cakap tadi ada kipas. Kipas pula. Ada lipas kan. Dah bau lipas dah. Aku harap benda ni membantu supaya aku boleh tidur malam macam ni. Aku nak spray satu bilik aku. And then aku beli sabun. Sabun masuk kereta. Sebab kereta aku dah sebulan lebih tak basuh. Dan perlu dia basuh. So aku beli sabun sebab sabun dah habis. And then bersama kain. Sebab span ada. Sebab ada certain thing yang bawah-bawah tu dia macam perlu benda yang macam kain. So that's why aku beli kain. Sebab kat sini tak ada kain. Ada span je. Span tu kalau tujuh pun tak keluar. Aku harap kain ni dia keluar lah. Kain biasa je. RM2 kot. Tak silap aku. And then aku beli pelapis meja. Sebab aku plan aku nak letak meja dekat bawah ni. Meja aku dekat atas tu. Aku dah buat turun bawah dah. Sebab tak guna. Perlukan pelapis lah. Sebab dia warna putih. And then meja aku dah rosak sebenarnya. Dah rosak dengan semut. Aku macam. Nasib baiklah aku tengok. Nasib baiklah aku kemas bilik tadi. Oh by the way. Aku dah. Looks bilik aku dah lain sebenarnya. Kalau aku rajin nanti aku akan share kat korang. Dia punya apa yang different dekat bilik aku tu. Dia punya meja tu dia semut buat sarang kot. Sebab bawah tu kena macam lembap. Lantai tu. And then tata lah memang. Set baik murah je. And then aku beli benda ni sebabnya aku perlu organize wire aku lebih elok kot. That's why aku beli benda ni. Sebab dia terhad sangat dalam bilik tu. Songket je. And the last one aku beli. Aku tak nak bag. Sebab senang nak bawa. Aku tak nak plastik tadi kalau kita DIY. Takkan nak beli kot. So aku beli paku. Ya. Sebabnya aku punya apa tu? Pintu ni dia macam terpokah tau. Belah bawah macam pintu ni jugalah. Tapi bawah dia terpokah tu. Kat situ lah yang lipas buat sarang. Aku dah spray dah yang apa benda tah. Yang warna kuning tu. Dan lubang dia. Jadi aku paku. Bila rapat balik. Supaya lipas tu. Aku rasa dah mati dah kot. Anak-anak dia pun aku dah hapuskan dia tadi. So aku harap dia membantulah. And aku harap benda dia membantu untuk wangikan semula bilik aku tu. Sementara aku nak beli yang lain. Aku guna ni dulu. Kita guna yang murah dulu. Sebelum kita guna yang mahal. Ya, kita sama makan. Habis dah aku dah beli. Habis dah semua barang aku dah tunjuk kat korang apa yang aku beli tadi. Tapi kuota dia kurang lah. Aku suka yang masa dekat
Design Village hari tu. Ya Allah, sedap gila lah hotel dia kat situ. Memang sedap gila. Berbadu gila beli. Dia food truck punya. Hei, kalau jumpa lagi aku pun akan beli. Sedap gila kot. Memang terasa gila. Ni kurang sikit, pedas pedak. Biasalah, tapi RM10 mahal jugalah. Makan udang kot. Udang pergi tangkap dulu tadi 30 minit kot, tunggu depan kedai dia. Yang ini harga dia RM6. Kak kecil tak sure pun. Tapi standard lah RM6. Pasal malam pun RM6 juga. Okey dah. Jaga aku tunjuk aku punya bilik, okey. Tapi tak 100% siap lagi dah. Aku kemas tak siap lagi. Tapi boleh tunjuklah. Okey, jaga aku tunjuk korang, okey. So, inilah yang aku cakap tadi. Yang dah rosak tu, aku macam barai gila. Tak apalah. Memang aku dah tak guna dah meja ni. Okey, jom kita naik atas. Alright guys, so ini adalah look terbaru bilik aku. So aku nak jumpa korang. So buka je pintu, akan nampak cermin. Katil still macam ni, dekat sini lah. So nanti aku nak tambah toto bagi dia tebal sikit tilam ni. So aku dah tambah benda ni, rack ni. Sebelum ni dekat luar, aku tak guna. Disebabkan aku rasa aku perlu sangkut seluar aku. So aku kau masuk dalam balik. So aku tak baju kat sini. Aku tak aku letak seluar kat sini. Aku tak baju kat sini. Iaitu abaikan yang nak basuh sebenarnya. Yang ini pun aku rasa macam nak alih. Tapi aku tak tahu nak letak mana. So ni adalah tempat terbaru laundry yang aku nak tukar juga. So ya, yeah. Ini inisiatif. Aku plan aku nak beli lain yang macam sangkut tu. Tapi alang-alang aku macam, oh tadi aku dapat idea. Aku letak cable tie. Tengok tu cable tie. So that's why jimat tak perlu beli lain dah. So kat sini aku letak. Actually tak guna pun. Dia buat komo ni masa aku sakit tekak hari tu. Tapi stay elok lagi. Tak expire lagi, so simpan dulu. Sini pun tak tahulah guna tak guna juga. Ni jam aku, pen ni, kalau perlulah benda-benda macam ni. Ni pun sini dah aku cakap tak kemas lagi. Semua ruku yang tak habis lagi, bos separuh. Tisu. Yang ini tak habis lagi, dah buka yang ini. Dah buka yang ni. Yang ni tak buka lagi. Tak ada apa. Ya. Ini je lah. Yang terkini. Aku je semua masuk je ni lah. Aku buat keluarkan rack aku. Aku letak kat luar. So ni rack aku. Aku letak kat luar. Sebelum ni yang rack yang aku sangkut baju tu kan, aku letak sini. Yang ni pula aku letak luar. Jadi benda-benda yang aku macam tak access. Jarang access lah. Benda-benda yang aku tak guna sangat. So ini bar satu plastik ni. Selepas aku declutter. Banyak benda-benda yang aku tak guna. Aku menjadikan kotak lah. So ya. Yeah. Aku nak tunjuk aku punya pintu. Okay. Inilah pintu yang aku cakap. Aku nak paku balik. Supaya dia rapat. Dalam ni yang lipas buat sarang. Aku dah spray dah. So aku nak paku. Ini hammer dia. Jadi aku buat. Jadi aku rasa aku nak end video ni kat sini. Tak ada apa yang aku nak share dah kot. So jumpa untuk next video, okay. Ini sajalah looks terbaru. Tak ada yang berubah sangat. Aku just
buat masuk buat keluar, masuk buat keluar macam tu je lah. So yeah, cukup je kot sampai dekat sini je kot. Jumpa lagi untuk next video, okay? Untuk kali yang kedua aku cakap. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.